Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka keampunan dan pahala. Surah Al-Fatihah ayat 29. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Berlis Kedah dalam kali 9.0 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express Weekend, Inspirasi Inforia Islami. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alayhi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, niscaya dia akan murka terhadapnya. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Ma'arif Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, dan Yang Berbahagia Tuan Haji Ikram Husin, Kaunselor Berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi mencari solusi. Tak kiralah di mana anda tinggal, rumah sendiri atau rumah sewa, kecil atau besar, ia tetap tempat kediaman kita. Jangan beralasan dalam menjaga kebersihan persekitaran rumah dan manfaatkanlah masa duduk di rumah untuk aktiviti mengindahkan rumah anda. Berikut adalah beberapa cara mudah mengekalkan kebersihan persekitaran rumah. Amalkan rutin berkala sendiri seperti menyedia barang-barang untuk dibuang, dikitar semula atau disimpan dari masa ke masa. Buang sampah ke dalam tong sampah setiap hari, membasuh tandas dan ruang dapur serta menyapu lantai di dalam dan halaman rumah. Amalkan secara konsisten dan dapatkan kerjasama daripada semua ahli keluarga. Pasti ia tidak membebankan. Kedua, cubalah menggunakan kreativiti seperti menghias kebun kecil di luar rumah atau meletakkan pokok yang sesuai di dalam rumah. Ia menampilkan kelainan dan suasana menenangkan. Keadaan persekitaran rumah adalah lambang kepribadian dan kerohanian penghuninya. Radio IKI mengajak anda menjaga kebersihan kediaman dan persekitaran komuniti untuk keselesaan tubuh yang sihat dan minda yang ceria. Adakah aku
menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok, bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyedari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah, dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik ke semuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka merupakan masjid ketiga selepas Masjid Muhammadi di Ipoh dan Masjid Cina di Rantau Panjang Kelantan yang dibina di Malaysia pecirikan seni bina negara Cina. Masjid Cina Negeri Melaka terletak dalam Mukim Kerubung berhampiran Stadium Han Jebat Melaka. Masjid ini mula beroperasi pada 27 Jun 2014 dan solat Jumaat pertama telah diadakan pada 6 Ramadan 1435 Hijrah bersamaan 4 Julai 2014. Keseluruhan konsep seni bina masjid ini diilhamkan daripada seni bina negara Cina yang didapati daripada kajian masjid serta seni bina di sekitar Beijing, Shanghai dan Xi'an. Masjid Cina Negeri Melaka berteraskan 2 kubah dan menara besar dengan 2 pintu gerbang serta bumbung berlapis. Manakala ruang jemaah pula berkonsepkan pengudaraan semula jadi dan ruang saf yang cukup luas untuk menampung masyarakat Muslim menunaikan solat. Penyampai berkaliber. Salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengisian bermutu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman dekat sini bersiaran bersama-sama dengan anda untuk kita bawakan jam 9 malam dari hati. Kita berkongsi mencari solusi. Untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian permasalahan anda. Isu-isu yang kita bawakan pada malam ini adalah isu kekeluargaan dan isu rumah tangga. Dan insyaAllah kita nak bawakan seperti biasa bersama dengan pakar-pakar kita bawakan di atas talian. Kita masih lagi tak bersama-sama di studio ini. Kita bersama dengan Yang Ma'arif Datuk Setia Dr. Haji Manaim Haji Mohtar, Ketua Hakim Syari'i, juga Ketua Pengarah Jawatan Kehakiman Syariah. Assalamualaikum Yang Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Faiz, masih Faiz? Sihat kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita juga bersama dengan Yang Bahagia Prof. Datuk Nur Azia. Kita bawakan bersama-sama Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam kita malam ni, Pesuruhjaya dan juga Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-kanak UKM. Prof. Datuk, macam mana malam ni? Okey ke kita?
Alhamdulillah. InsyaAllah. Banyak yang bakal kita bawakan perbincangannya. Dan anda ada soalan. Dah awal-awal pun ada soalan. Sekejap lagi lah kita kongsikan soalan itu. Tapi awal ini berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan, isu wanita, isu kanak-kanak. Kita bawakan perkongsiannya. Jadi saya nak anda kongsikan soalan-soalan anda. Kita live di Facebook, YouTube dan juga di radio. Soalan boleh dekat Facebook dan WhatsApp serta YouTube lah. Sekejap lagi saya bacakan. Dan awal ini kita nak tanya dengan Prof. Datuk berkaitan dengan saya hook 2 minggu lah. Tapi mungkin lupa, orang pun dah lupa dah isu ni. Tapi saya percaya walaupun kita dah lama tinggalkan benda ni, tapi mungkin ada juga kes-kes ini masih berlaku walaupun mungkin tak dilaporkan. Mungkin ni lah, kadang jiran tak rasa dengar bunyinya tapi tak tahulah apa benda. Bergaduh keluarga, kita tak naklah campur. Macam tu lah ayatnya. Ada laporan akhbar. Ini pada Januari tahun ni, yang mana ibu bapa jadi mangsa baran anak. Kalau dilaporkan, tahun lalu 1,110 kes anak-anak mendera warga emas. Tak kira warga emas ataupun ibu ayah mereka sendiri. Zaman PKP ni semua orang tertekan dengan macam-macam perkara. Jadi sekarang ni pula masing-masing pun tengah duk nilai-nilai apa benda lah, berita-berita palsu berkaitan dengan vaksin pun nak kena jelaskan juga ni. Jadi pun tertekan juga isu benda ni, bergaduh lagi. Jadi kita nak dengar Prof. Datuk bagaimana kita nak hadapi suasana ini tanpa ada naik-naik tangan. Nak lepas, kalau sebut perkataan-perkataan kasar kepada ibu ayah pun tak boleh, apatah lagi berlaku kasar kepada mereka, Prof. Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Naim, Faiz dan seterusnya para pendengar dari hati yang saya kasih sekian. Sebenarnya isu penderaan warga emas lah, saya rasa ia lebih lebih sesuai kalau kita sebut penderaan warga emas ya, dan juga ini semua si tengah moden ya, yang berharga kepada kedua ibu bapanya. Kita dulu-dulu masa kecil-kecil tengok cerita si tengah lah jadi batu ya. Dan bagi saya hari ini terlalu banyak kes. Kalau 1,100 tu kes penderaan ataupun ibu bapa yang didera ya, oleh anak-anak, saya rasa ya Allah tak nak bagaimanakah kita nak menghadap Tuhan nanti ya, bila kita mati. Dan kalau dalam kita disebut, selalu disebut, jangan kamu kata ah pun pada kedua bapa kamu, dan taklah kamu berbakti kepadanya. Sebab dan kalau kita duduk tu pun, kita biasanya kalau lepas sembahyang kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kedua bapa, kasihani mereka seperti mereka mengasihani aku dari aku kecil. Sebab kita ni tak ada ibu bapa, tak adalah kita. Jadi nak katakan hanya berlaku semasa COVID-19 atau masa PKP ni, saya rasa mungkin ada benarnya. Tetapi mungkin sebab orang tak boleh keluar ya, dan pasangan yang memelihara ataupun di mana ibu bapa, ibu atau bapa mereka duduk bersama mereka tu juga menjadi stres. Misalnya kalau katakan suaminya tak bekerja, tak ada duit, dan kemudiannya dia pun bekerja dari rumah, ada anak yang nak diurus, ada mak yang atau ayah yang warga emas yang duduk bersama. Dan kita tahu warga emas ni ada macam-macam tingkah lakunya, dan kita nak memahami. Sebab kalau tak duduk dengan ibu bapa, kita tak akan tahu bagaimana cabaran-cabaran menjaga warga emas. Jadi bila dalam PKP ini, dan kita juga banyak kesnya di mana anak-anak ini terutamanya kerana mabuk, kerana di mengambil dadah, ada juga kerana tekanan jiwa itu sendiri, tekanan mental kerana kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu menyebabkan dia mendera ataupun menganiayai bapa. Tapi saya ingat 2 minggu lepas masa kita patutnya nak bincang cerita ni, tapi tak sempat sebab banyak sangat soalan. Saya baca dalam surat khabar seorang ayah lelaki-lelaki itu ditemui di masjid. Dia dengan beg pakaiannya dah ada. Anak tu kata, jom ayah kemas-kemas. Dia tak tahu anak kemas pakaian dia, tapi anak tu ajak dia keluar sekejap, nak keluar makan, dan kemudian dia kata kita tumpang sembahyang di masjid. Dan bila dia tumpang sembahyang di masjid, dia pergi ambil wuduk, dia sembahyang, anak pun tinggalkan dia di situ siap dengan beg dia. Saya rasa sangat sedih. Dia kata, ya Allah, ada anak tergamak buat pada kedua bapa dia begitu. Jadi kita ni sebagai anak, saya rasa
banyaklah, memang masa PKP ni banyak juga dan cabaran. Tetapi bila kita rasa sangat tertekan itu, sama ada kita, bagi saya istighfar banyak-banyak. Mungkin orang cakap, alah Prof cakap, asyik-asyik cakap istighfar, asyik-asyik cakap itu saja. Bagi saya, saya orang yang praktikal. Istighfar tak boleh, istighfar tak boleh, keluar sekejap. Keluar daripada pintu rumah tu, duduk kat luar. Tenangkan fikiran itu supaya kita tak membuat sesuatu yang nanti kita menyesal. Ya, dan kemudiannya, anak ini saya bercakap dari pengalaman saya anak perempuan dan ibu saya duduk dengan saya kan. Kita anak perempuan ya, bila kadang-kadang mak kita cakap sepatah, kita cakap sepuluh. Itu yang masalah. Dan sebenarnya anak perempuan, bila mak cakap, diam saja. Kuncilah mulut dan katalah itu mak aku. Mak boleh cakap apa saja dan kita perlu. Dan warga emas ni juga dia ada turun naik emosinya. Dia jadi murung dan sebagainya. Jadi kita nak kena faham. Dan takkanlah kita boleh bercakap dengan orang banyak ya, pergi bekerja. Ada yang masa kita bekerja, kita bercakap dengan rakan sekerja, berbual. Bila balik rumah dengan mak tak cakap sepatah pun. Dengan ayah tak cakap sepatah pun. Jadi bagi saya kita perlu menunjukkan kasih sayang kita itu. Dan dan ini adalah satu cabaran masa kita dalam PKP ini. Dan ada juga yang saya tahu rakan-rakan sebab mak ayah tinggal di kampung. Kadang-kadang mak ayah tinggal berdua atau seorang. Ataupun kadang-kadang malam-malam adalah cucu saudara dan teman. Kebimbangan. Ya? Kadang-kadang tolonglah bagi saya telefonlah mak ayah tu. Sekali sehari mesti telefon. Tanya apa kabarnya, dia sihat ke tidak. Sebab kita tak tahu, kita tak boleh balik. Sebab saya tak boleh merentas negeri lagi. Jadi kita berharapkan jalan tetangga untuk meninjau-ninjau ibu kita, bapa kita. Jadi saya merasakan bahawa perkara penderaan ini bukan perkara baru. Sudah banyak berlaku. Dan jalan tetangga kalau nampak sangatlah anak itu mendera ibu bapanya, saya rasa pergilah buat laporan kepada polis. Sebab kita kesian. Ataupun kalau ada nombor telefon anak-anak ini lain telefon. Kata pergilah tengok mak. Bagi saya, saya rasa kalau pergi ke balai, cakap saya nak tengok mak saya, saya bimbang. Jiran baru telefon keselamatan ibu saya. Saya percaya pihak-pihak akan bagi kebenaran untuk kita balik. Nak tengok mak dia berada dalam keadaan selamat ataupun tidak. So itu pandangan saya. Dan bagi saya Islam tak pernah sebab Islam itu meletakkan ibu bapa itu tempat yang paling tinggi saya, yang perlu kita hormati dan berbakti kepadanya. Dan mereka lah adalah penjaga pintu syurga untuk kita, bagi saya. So kalau kita berbakti kepada kedua bapa, saya percayalah hidup kita lebih berkat dan lebih selamat. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Datuk. Sikitlah saya nak minta respon yang Ma'arif berkaitan dengan isu ibu ayah ni kan. Bila kalau kita baca laporan yang mana bila berlaku keganasan, dera warga emas ni sebab kita stres dengan macam-macam ujian. Mungkin diberhentikan kerja, masalah kewangan. Sedang kita lupa ibu ayah yang kita herdik, yang kita marah tadi tu, mereka lah doa mereka. Mungkin datangnya kebahagiaan kita, ada rezeki untuk kita. Mungkin yang Ma'arif nak pesan-pesan sikit lah untuk semua orang dalam institusi keluarga ini, adalah rasa ialah perkara ini perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak, yang mana berbakti kepada ibu ayah dan tidak berlaku kasar tu sumber untuk kita, rezeki kita, kebahagiaan kita, yang Ma'arif. Terima kasih Faiz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dan penonton program Dari Hati yang saya kasih sekalian. Betul lah Faiz. Kalau kita tengok pun dalam pepatah Melayu sebut tentang sugar di bawah tapak kaki ibu. Bila kita sebut ni tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan syurga ni, maknanya syurga ni adalah satu tempat nikmat. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang penuh dengan ketenangan, kejayaan. Apa saja yang kita nak yang di bumi ni, kehidupan kita di dunia kan, semua ada di syurga. Jadi pepatah Melayu sebut tadi tu bagaimana
keadaan ibu tadi, terutamanya betapa pentingnya ibu ni dalam kehidupan seseorang itu, maka Allah SWT telah menyatakan di dalam Al-Quran ketaatan kepada Allah dan juga Rasul selepas daripada itu adalah ketaatan kepada ibu bapa. Disebut redha Allah, redha al-walidain. Keridaan Allah adalah keridaan daripada ibu bapa juga. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan di sini, bagaimana yang Prof. Datuk Aziah sebut tadi tentang kewajipan kita sebagai anak-anak, dan sudah tentu kehidupan ni dia adil. Kalau katakan dalam masa kita hidup ni, kita tidak berbuat baik kepada ibu bapa kita, satu masa nanti bila kita dah tua dan ada anak-anak, kita akan tengok sejarah tu kemungkinan akan berulang. Jadi kalau kita tidak mahu anak-anak kita buat kepada kita, tidak menghormati, mencerca, bercakap kasar dengan ibu bapa, kan? Maka kita kena mulakan daripada kita tadi tu. Maksudnya kita kena tunjukkan teladan yang baik, bagaimana kita menghormati ibu bapa kita, kita menjauhkan diri daripada mengherdik. Kalau dalam Al-Quran sebut wala takullahuma uffin, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan uff. Perkataan uff ni kan Faiz kan, dia yang paling orang kata oh lah macam tu lah, kan? Yang itu pun tak boleh. Apatah lagi kan bayangkan Faiz, waliyazubillah, macam yang Prof. Aziah sebut, tinggalkan mak bapa, pukul mak bapa, kan? Waliyazubillah. So tuan-tuan dan puan, macam mana yang Faiz sebutkan tadi tu, bila Allah SWT sebut ridallahu ridal walidain, keridaan Allah tu padalah keridaan pada Allah SWT. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan tunjuk dia jalan keluar. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau kita berada dalam keadaan kesukaran, kesusahan, dengan ketakwaan kita kepada Allah SWT tu, Allah akan tunjuk jalan, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah apa ni, memberi rezeki daripada tempat, daripada sumber-sumber yang kita tidak sangka. Min haisulayah tasih. Jadi kan Faiz, kita dan tuan-tuan kita tengok di situ, ketakwaan tadi itu adalah merupakan prasyarat untuk kita keluar daripada sebarang kesusahan dan juga kesukaran. Ketakwaan tadi itu tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan prasyarat untuk kita mendapat rezeki daripada sumber-sumber yang kita tidak sangka. Ketakwaan tu maksud dia apa tuan-tuan? Maknanya ialah al-imtisal bi-awamirillah. Para ulama' sebut Faiz, iaitu kita laksanakan setiap suruhan Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi setiap daripada larangan Allah SWT. Dalam konteks ini kan Faiz, bila kita sebut Allah letakkan syarat keredaan Allah itu pada keredaan ibu bapa, dan kita lihat dalam Al-Quran Allah sebut Allah telah melarang kita daripada menyebut perkataan oh. Allah melarang kita menyebut perkataan oh kepada ibu bapa kita. Maka sudah tentu untuk kita lepas daripada sebarang kesusahan kehidupan kita pada masa ini, dan kita nak dapatkan rezeki yang murah daripada Allah SWT, maka sudah tentu sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi daripada sebarang perbuatan yang Allah larang kita lakukan, maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, kebaikan yang kita tunjukkan kepada ibu bapa tadi menjadi prasyarat untuk kita mendapat darajat ketakwaan kepada Allah SWT. Dan apabila kita perolehi ketakwaan tadi tu, maka janji Allah SWT, Allah akan lepaskan kita daripada sebarang kesusahan, Allah akan berikan rezeki kepada kita daripada sumber-sumber yang kita tak sangka. Di situlah pintu kejayaan kita, insya-Allah. Berkat kasih sayang yang kita tunjukkan kepada ibu bapa, ketaatan yang kita tunjukkan kepada ibu bapa tadi itu, maka insya-Allah Allah akan bantu kita dan mengeluarkan kita daripada sebarang bentuk kesulitan. Jadi kan Faiz, bila setiap kali kita berada dalam kesusahan, macam Prof. Datuk Aziah sebut tadi itu, telefonlah mak bapak, minta doakan.
kalau nak periksa, kalau besok ada ujian, ada interview, just make a quick phone call, mak bapak yang dekat kampung, minta call dan minta doakan, minta Allah mudahkan. InsyaAllah, berkat doa mak bapak kita tu, tuan-tuan, Allah akan mudahkan kita setiap urusan yang kita jalankan di muka bumi ini, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Yang Ma'arif kita berkongsi jawapan kita pada malam ini. InsyaAllah kita nak kembali rehat sekejap, kembali selepas ini nak dengarkan respon tentang soalan-soalan daripada sahabat pendengar yang berkongsi. Adalah beberapa soalan yang diajukan. Ni ada saranan sahabat kita ni, dia kata dekat sini, nilai-nilai murni untuk jadikan insan dan anak yang baik itu perlu dimasukkan dalam silibus kursus perkahwinan, terutama tekankan kepada para peserta kursus bagaimana untuk jadi bapa yang bertanggungjawab dalam didik anak-anak kelak. Itulah apa responnya, dia cadanganlah. Okey, insyaAllah kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Dari Hati, anda yang lain hantarkan soalan anda 011-29-004-004, isu kekeluargaan dan juga rumah tangga. Kita nak kembali seketika nanti, jangan ke mana. Dari Hati kita berkongsi mencari solusi. Dan
93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yup, Inspirasi Inforia Islami, dengarkan kami di IKIM waktu ini bersiaran bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan juga pakar-pakar kita Yang Ma'arif Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Ketua Hakim Syari'i, juga Ketua Pengarah Jawatan Kehakiman Syariah Malaysia, juga bersama Prof. Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-kanak UKM dan juga Pesuruhjaya Kanak-kanak kita pada waktu ini bersama-sama bersiaran untuk kita dengarkan. Sebelum saya bertanyakan soalan sahabat pendengar, kita nak minta sikit Yang Ma'arif kongsi tentang baru ini Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak membuat keputusan penghakiman pertama, Yang Ma'arif. Ya, betul Faiz. Okay, Yang Ma'arif nak kongsikan sikitlah berkaitan dengan MUS Perak ini. Okey, terima kasih Faiz. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah pada sekitar bulan Ogos 2018, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Seri Sultan Nazrin Shah Sultan Perak Darul Ridwan telah semasa DUN di perasmian Dewan Undangan Negeri Perak telah menitahkan untuk mewujudkan satu peringkat mahkamah selepas daripada Mahkamah Rayuan Syariah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di mahkamah-mahkamah syariah seluruh negara setakat ini, kecuali Perak, kita ada tiga peringkat mahkamah, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan juga Mahkamah Rayuan Syariah. Bagi kes-kes yang bermula di Mahkamah Rendah, yang kes-kes dia, tuntutan dia agak rendah, jumlah dia agak rendah dan kes dia tidak beberapa complicated, pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Rendah ada dua hak untuk merayu, iaitu daripada Mahkamah Rendah merayu buat rayuan ke Mahkamah Tinggi dan kemudian ada lagi satu layer kepada Mahkamah Rayuan Syariah. Walau bagaimanapun, sekiranya kes itu difailkan di Mahkamah Tinggi, yang mana Mahkamah Tinggi ini bidang kuasa dia, tuntutan dia agak jumlah dia agak besar, melibatkan kes-kes yang agak complicated macam harta tuntutan harta sepencarian, kes hadanah, tuntutan anak dan sebagainya. Pihak-pihak yang bertikai di peringkat mahkamah tinggi akan hanya ada satu hak saja untuk merayu, iaitu mahkamah tinggi kepada mahkamah rayuan syariah dan dia terhenti setakat itu saja Faiz. Jadi kalau kita buat perbandingan, hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang memfailkan tuntutan di Mahkamah Rendah yang ada dua hak merayu, tetapi mereka yang memfailkan kes dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi yang mana kes dia lebih berat di Mahkamah Tinggi, hak merayu tu Faiz ada satu sahaja. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan-puan, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Shah telah berkenan untuk menitahkan kepada Dewan Undangan Negeri Perak pada bulan Ogos 2018 untuk mewujudkan satu lagi mahkamah selepas daripada Mahkamah Rayuan Syariah Perak yang kemudian ni namanya iaitu Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak. Jadi kan Faiz, dengan wujudnya Mahkamah Utama Syariah ini dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak tadi, maka hasrat tuanku ialah untuk mewujudkan, untuk memastikan keserataan keadilan. Maknanya access justice tu diberikan hak yang sama kepada mereka-mereka yang memfailkan di Mahkamah Rendah yang ada dua hak untuk merayu, sama saja dengan pihak-pihak yang memfailkan kes di Mahkamah Tinggi Syariah. So apa yang berlaku di Mahkamah Rayu di Negeri Perak ialah sekiranya pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Perak, mereka akan ada dua hak untuk merayu, iaitu kepada Mahkamah Rayuan Syariah Perak dan kemudian kan Faiz boleh terus untuk buat mahkamah apa ni ke Mahkamah Utama Syariah Perak. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, dalam konteks ini maka wujudlah apa yang hasrat tuanku tadi, iaitu untuk memastikan keserataan keadilan bagi pihak-pihak yang memfailkan tuntutan di Mahkamah Rendah dan juga di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Perak. Dalam masa yang sama juga Faiz, ini menandakan
hasrat tuanku untuk memastikan kedudukan mahkamah syariah itu diperkasakan dan dimertabatkan melalui kewujudan satu lagi satu mahkamah yang lebih tinggi selepas daripada mahkamah rayuan syariah Perak tadi itu. So yang inilah sedikit sebanyak Faiz dan tuan-tuan apa saya kongsikan peranan dan juga tujuan kenapa mahkamah utama syariah Perak itu diwujudkan. InsyaAllah kita harapkan negeri-negeri lain juga termasuklah di wilayah persekutuan akan kita, we are moving towards insyaAllah untuk mewujudkan satu layer mahkamah utama di mahkamah yang keempat di negeri-negeri yang lain, supaya apa yang disebut oleh Julia Mahmulia Tuanku Sultan Nazrin tadi itu, iaitu keserataan keadilan tadi dapat dilaksanakan melalui kewujudan mahkamah yang keempat tadi tu. Saya. Okey. Terima kasih Yang Ma'arif untuk menjelaskan berkaitan dengan Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak. InsyaAllah semoga usaha untuk diperluaskan ke negeri-negeri lain termasuk di wilayah sendiri dapat kita laksanakan untuk kita memperkasakanlah Mahkamah Syariah itu sendiri dan bidang kuasanya insyaAllah. Dan ada soalan sahabat pendengar, kita nak bersama dengan soalan-soalan sahabat yang lain. Sebelum tu saya nak maklumkan kalau anda ada sebarang persoalan tentang isu-isu apa jualah isu kekeluargaan, isu rumah tangga, 011-29-004-004 ataupun kalau ada soalan nak dikongsikan dekat Facebook boleh, Facebook kami dan juga YouTube. Sekarang ni soalan sahabat kita bertanya, masalah saya adalah dengan isteri saya, saya bernikah dengan janda anak 4, apa hukum jika seorang isteri ingkar dan mengabaikan suami hanya kerana suami kurang kerja, berkaitan dengan masalah kewangan lah, boleh ke isteri melakukan sebarang kerja tanpa izin suami disebabkan suami tak izin isteri bertindak keluar dari rumah dan tinggal di rumah mertua, dan saya ada call katanya untuk ajak balik rumah tapi tak dijawab, apakah ini ciri-ciri isteri derhaka? Boleh ke saya tak bagi nafkah pada isteri sedangkan isteri masih tak pulang ke rumah dan terus abaikan suami? Dia mohon pandanganlah, saya sebagai suami tak redha dengan apa yang isteri lakukan di belakang saya tanpa izin atau mengabaikan saya. Apa yang perlu saya lakukan? Soalan sahabat kita ni, kita minta Prof. Datuk dululah sebelum kita dengarkan pandangan Yang Ma'arif. Terima kasih. Dia dalam kes ni mungkin ni musim PKP lah ni ya. Jangan memang kehilangan kerja. Jadi kerana anak tu ramai dan saya menjangkakan bila duit tak ada, isteri perlu keluar mencari rezeki. Dia mungkin nak bekerja kerana suami tak bekerja dan duit tak ada. Dan saya rasa perlu ni ada miscommunication ke, wallahualam. Tetapi saya berharap suami yang bertanya ini perlulah berfikir agak apa ni dengan tenang, kenapa isteri terpaksa keluar juga dari rumah untuk mencari kerja kerana untuk mencari sesuap nasi untuk anak-anak dan diri dia. Jadi saya, itu perkara pertama yang perlu kita lihat. Kalau kita tengok senario yang biasa, kalau tak ada apa-apa yang berlaku dalam rumah tangga itu dan suami memang sentiasa pulang dengan membawa rezeki untuk diberi makan anak dan isterinya, maka tak ada timbul isu di mana isteri perlu keluar mencari nafkah sebab tanggungjawab suami itu memang menanggung isteri dan anak-anaknya. Jadi bila dia kahwin, dia memang dah tahu bahawa isteri ni ada 4 orang anak dan itu adalah satu tanggungjawab dia untuk menanggung isteri dan anak-anak tersebut. Jadi kalau bukan kerana suami tak bekerja dan tak ada duit dan isteri ini secara sengaja keluar dari rumah dan engkar terhadap suami, itu kita panggil isteri yang nusyus, isteri yang engkar. Sebab dalam kategori dalam undang-undang Islam pun, kalau kita lihat daripada surah An-Nisa itu sendiri, pada kata isteri, kalau isteri itu tidak mendengar atau engkar kepada suami, suami kena tegur dulu. Dia ada atur caranya tegur. Kemudiannya tak boleh tegur dengan mulut, kemudiannya dia kata tinggalkan tempat tidur. Maknanya tidur berasingan. Dan dalam kes ini, isteri tak baliklah. Dia mengajuk dan terus pergi balik rumah ibu bapanya. Dan di sinilah saya rasa perlu ada, isteri juga perlu faham dia ada tanggungjawab. Dan kalau suami tak benarkan dia keluar, kalau dalam keadaan biasa,
tidak membenarkan dia keluar rumah, dia tak boleh keluar rumah. Ya? Dan dan dari segi itu, jangan dia tak balik ke rumah ibu bapanya, dan bila suami telefon ajak dia balik dan dia masih tidak mahu kembali kepada suami, dia mungkin memberi signal ataupun syarat-syarat tertentu kepada suami. Suami perlu tahu bahawa adakah isteri ini masih mahu meneruskan kehidupan rumah tangga dia. Dan sebagai seorang suami, dia ada kuasa, dia berhak memikirkan sama ada isteri ini memang dah tak nak balik pada dia. Dan dia boleh pergi ke mahkamah. Sekarang ni tak bolehlah lafaz talak begitu saja. Pergilah ke mahkamah, buat permohonan untuk melafaz talak. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah yang ditanya tadi, wajibkah dia memberi nafkah kepada isteri yang ingkar atau nusyuz itu tadi? Kalau dari segi hukum memang dia tak perlu membayar nafkah. Tetapi kita kena ingat bahawa dia daripada asalnya itu, kalau dalam keadaan yang dia tak ada duit dan tidak ada makanan dalam rumah, isteri itu tidak boleh dikira nusyuz kerana dia pergi mencari wang ataupun mencari makanan untuk keluarganya. Dan mungkin dengan balik ke rumah ibu bapanya, dia boleh dibantu oleh ibu bapanya untuk makan minum dan penanggungan anak-anak. Jadi bagi saya, kita kena tengok dahulu situasinya dan berfikirlah secara tenang dan jangan membuat keputusan tergesa-gesa dalam keadaan ini. Sebab bagi saya, mesti ada sebabnya isteri itu keluar rumah walaupun suami tak izin. Takkanlah nak duduk dalam rumah dan di mana anak tak makan, tak minum. Kalau itu keadaannya, bagi saya dia ada kewajipan untuk keluar rumah. Dan suami ni sebenarnya, bagi saya, kalau betul dia tak ada kerja, dibuang kerja, dia perlu mencari sumber pendapatan yang lain supaya dia boleh terus memberi makan minum kepada anak dan isteri. Dan paling tidak pun pergilah mengadu ke Baitul Mal. Kata saya memang tak ada gaji sekarang, tak ada duit dan saya perlu makan. Sebab bagi saya, Baitul Mal itulah tempat kita untuk membantu kita dalam masa yang sangat-sangat terdesak ini. Dan kalau dalam situasi lain, kalau bulatlah suami ini berfikir bahawa isteri ini seorang isteri yang nusyus dan sudah engkar terhadap perintahnya, maka dia perlu pergi ke mahkamah syariah untuk memohon untuk menceraikan isteri tersebut. Saya terima kasih. Itu pandangan saya lah. Sebab bagi saya, kita mesti fikir panjang-panjang ni dari segi kenapa isteri itu berbuat demikian. Yang Makrif Haji nak tambah berkaitan dengan isu yang diutarakan pendengar kita ni? Okay, saya tambah sedikit Faiz, apa yang Prof. Dato' Azia sebut tadi tu. Khusus kepada soalan yang tuan yang bertanya tadi, sama ada dalam keadaan fakta yang dia beritahu tadi, isteri dia keluar rumah, pergi balik ke rumah mak mertua, parent sendiri kemudian bekerja tanpa izin dia. Dalam konteks ni kan Faiz, seperti mana yang pernah saya sebutkan dahulu, kita kena buat perbezaan antara hukum yang kita biasa faham dan apa yang ada dalam peruntukan undang-undang. Okey. Seksyen 59 ataupun 60 setengah negeri yang Prof. Dato' Azia sebut tu, dia ada sebut tentang, tajuk dia adalah berkaitan dengan nafkah. Seksyen 59 ataupun 60 di situ jelas menunjukkan bahawa kewajipan untuk memberikan nafkah diletakkan di bahu suami tadi. Itu yang diperuntukkan di dalam undang-undang dan diperuntukkan di dalam Al-Quran, kewajipan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri. Dalam peruntukan yang sama juga Faiz, di hujung seksyen 59 itu dia sebut tentang efek ataupun kesan nusyus ke atas nafkah. Jadi di situlah dalam konteks apa yang Prof. Dato' Azia jelaskan tadi, dengan apa yang soalan yang tuan yang bertanya tadi itu, sama ada dalam keadaan yang dia fahamkan Faiz, bahawa isteri dia tadi bila dia keluar daripada rumah bekerja tanpa ada kebenaran daripada dia, then dia nak stop terus memberikan nafkah kepada isteri dia tadi. Dalam konteks inilah tuan, bagaimana adilnya peruntukan undang-undang tadi, kuasa untuk nak menentukan sama ada isteri tadi itu telah nusyus ataupun tidak diletakkan kepada mahkamah, hakim tadi. Jadi hakimlah yang akan menilai dan menentukan. Contohnya apa yang Prof. Dato' Azia sebut, kalau katakan
suami tadi tidak bekerja, tidak ada sebarang pendapatan dan tidak ada wang isteri tadi. Dan kebetulan isteri tadi tu dia ada kemahiran, contohnya dia pandai buat kuih, pandai buat nasi lemak, jadi keluar kerai buat jual. Jadi dalam keadaan tersebut kan, ataupun kemungkinan kan Faiz, dia dah minta dah persetujuan daripada suami, tapi suami tadi tu sebab marahkan isteri, nak tunjukkan kuasa dia, maka dia kata oh dia tak izinkan isteri tadi tu bekerja. Jadi dalam konteks inilah tuan dan perempuan yang bertanya dalam isu nusyuz ini, yang ni yang saya katakan bagaimana peruntukan undang-undang bagi menjamin keadilan kepada semua pihak. Maka kalau suami tadi merasakan perbuatan isteri tadi itu telah jatuh di bawah kategori nusyuz ataupun ingkar kepada perbuatan ataupun arahan ataupun permintaan daripada suami, maka hakim pihak yang ketiga yang tidak ada sebarang kaitan dengan suami dan isteri tadi, dia akan menilai dakwaan suami, dia akan mendengar pembelaan daripada isteri. Kenapa isteri tadi tu keluar daripada rumah, isteri tadi tu akan jelaskan di hadapan hakim. Barulah Faiz, hakim tadi tu akan menentukan dan membuat keputusan sama ada isteri tadi tu telah nusyuz ataupun tidak. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, maka dalam konteks inilah. Seperti mana dalam konteks poligami juga yang kita jelaskan sebelum ni Faiz. Kalau nak katakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, sekiranya kamu bimbang tidak mampu untuk berlaku adil, maka dalam konteks ini pendekatan yang diambil oleh undang-undang kita iaitu menentukan sama ada suami tadi itu mampu ataupun tidak berlaku adil dalam poligami, diserahkan kepada hakim mahkamah syariah untuk menilai fakta dakwaan suami, kemudian mendengar pembelaan daripada isteri yang sedia ada, kemudian hakim tadi itu akan buat keputusan yang adil sama ada untuk membenarkan suami tadi itu berpoligami ataupun tidak. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan dan kenapa peruntukan undang-undang keluarga Islam tadi itu menentukan keadaan tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan keadilan kepada semua pihak. Sebab kalau katakan nak diletakkan kuasa tadi itu kepada suami mengatakan isteri tadi itu telah nusyuz Faiz, maka kemungkinan akan disalahgunakan. Suami akan terus kata, oh hari ini kamu telah nusyuz, maka aku tak wajib lagi untuk memberikan nafkah kepada kamu. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, seksyen 59 dan 60 Undang-Undang Keluarga Islam yang saya jelaskan tadi, demi keadilan, mendengar pembelaan daripada isteri tadi, barulah mahkamah akan buat keputusan sama ada isteri tadi itu telah nusyuz ataupun tidak. Nah, kalau katakan mahkamah dah buat keputusan isteri tadi itu telah nusyuz, maka ketika itulah tuan tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isteri. Tetapi dalam undang-undang yang sama juga Pak I sebut, tetapi apabila isteri tadi itu dah kembali taat kepada suami tadi, maka ketika itu hilanglah nusyuz tadi itu. Maka suami tadi itu wajib untuk kembali melaksanakan tanggungjawab dia untuk memberikan nafkah kepada isteri. Jadi kesimpulannya tuan, kalau nak katakan isteri tadi telah nusyuz, maka tuan perlu memfailkan satu tuntutan di bawah seksyen 59 ataupun 60 tadi bagi mahkamah syariah mengisytiharkan bahawa perbuatan isteri tadi itu telah dianggap sebagai perbuatan yang nusyuz. Wallahu a'lam. Terima kasih Mak Arif. Apa-apa pun janganlah buat keputusan sendiri, rujuklah kepada pihak yang berautoriti dalam apa pun tindakan ini, insyaAllah. Semoga menjawab persoalan sahabat kita. Yang Mak Arif, kita berehat sekejap, kembali selepas ini untuk beberapa lagi soalan lain yang sahabat kita ajukan. Yang kemana, kembali selepas ini, dari hati kita berkongsi mencari solusi. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsihat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsihat.com. Saya, Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi, berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Ha, pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Al-Quran merupakan kitab petunjuk sepanjang zaman. Ia menjelaskan hakikat diri, amanah dan tanggungjawab selain kesudahan hidup insan di dunia ini. Namun disebabkan pengaruh tertentu, petunjuk Al-Quran semakin dilupakan. Apatah lagi apabila diuji dengan ujian dan kesulitan. Makna diri serta tujuan hidup diragui. Lantas kehidupan diselubungi kekecewaan dan kealpaan. Penyelesaian terbaik bagi masalah ini sudah pasti dengan kembali menurut petunjuk Al-Quran. Seminar sehari pembangunan minda Qurani ini akan membahaskan semua persoalan penting ini, iaitu takrif, ciri dan kepentingan minda Qurani, punca kehilangan makna diri dan tujuan hidup serta hakikat diri insan. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof, Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Haji Husin dan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Berminat untuk hadir, sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urusetia di talian 03-6204-6325 atau 322. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM seperti Buku Islam dan Wabak, Pengajaran daripada COVID-19, Islam dan Mata Wang Kripto, Makanan Antara Sunnah dan Sains serta banyak lagi. Dapatkan di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, cara niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadia, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita tajuk orang buka puasa melalui serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada. Malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self. To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. We also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi? Dengarkan.
pertama sekali amat penting kepada setiap daripada kita sebagai seorang Muslim. Itu hendaklah kita memperkukuhkan diri kita dengan ilmu agama. Itu yang pertama, ilmu akidah, dan yang keduanya ilmu syariat, yang ketiganya ilmu akhlak. Inilah yang tiga ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari oleh setiap daripada kita. Kemudian yang keduanya, bila kita nak menuntut ilmu, kita nak mempelajari sesuatu ilmu, biarlah kita berguru. Jangan kita belajar seorang-seorang, kita baca seorang-seorang. Ia boleh membawa kita kepada sesuatu yang menyalahi kepada syariat Islam. Nasihat saya kepada semua sedang mendengar ialah tuntutlah ilmu, iaitu dengan guru-guru yang bertauliah. Kita yakin akan keilmuan dia yang boleh membimbing kita kepada jalan yang benar. Yang Mulia Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi, Profesor Pusat Pengajian Usuluddin Fakulti Kontemporari Islam UNIZA untuk Minda Islam, bertajuk Ajaran Sesat, Di Manakah Puncanya? Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Yep, saya Faiz Jasman, teman-teman anda Ekspresi IKIM Inspirasi Inforia Islami. 10 malam waktu ini kita nak bawakan bicara kita dalam segmen Dari Hati untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian permasalahan anda bersama dengan pakar yang kita bawakan, Yang Ma'arif Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Laim Haji Muhtar, Ketua Hakim Syar'i kita, juga bersama dengan Prof. Datuk Nur Aziz Haji Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Dan kita ada soalan sahabat kita yang lain yang berkongsi. Ini pula ni, saya nak bacakan beberapa soalan lah. Ada satu soalan kita nak jawab dulu ni. Dia nak tanya, seorang suami telah beri lafaz kinayah di WhatsApp. Iaitu, saya bukan suami awak lagi. Suami telah lama meninggalkan rumah, tapi suami pergi ke mahkamah dan buat tuntutan penceraian seolah-olah tak pernah lafaz apa-apa dan beri sebab mohon cerai dengan menyalahkan isteri, iaitu menjatuhkan maruah suami depan anak. Dakwaan ini tak betul sedangkan suami telah lama main kayu tiga katanya. Apakah langkah, boleh saya tanya, langkah bijak yang perlu dilakukan oleh isteri? Mungkin Yang Ma'arif boleh ke nak berkongsi apa yang boleh dilakukan oleh isteri ini? Terima kasih pada puan yang bertanya soalan tadi. Apa yang difailkan oleh suami tadi tu, Faiz, permohonan tu yang saya faham berdasarkan fakta yang disebut adalah difailkan di bawah Seksyen 47, Faiz. Seksyen 47 ni adalah permohonan suami tadi ataupun isteri untuk mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Syariah untuk melafazkan talak. Jadi bila dia kemukakan permohonan tersebut, Faiz, dia nyatakan alasan-alasan dia. Dan alasan-alasan yang dia nyatakan tadi itulah diterima oleh pihak isteri. Isteri akan hadir ke mahkamah, okay? Dan kemudian isteri tadi itu dia akan sebut sama ada dia bersetuju ataupun tidak dengan permohonan suami dia tadi. Cuma apa yang puan tadi dia bertanya dengan Faiz, bila dia mohon dia mohon di bawah Seksyen 47 kebenaran, dia ingat yang suami dia ni, dia dah lafazkan talak melalui SMS. Dan kemudian talak kinayah yang disebut tadi tu, yang telah dilafazkan oleh suami tadi, kemudian suami tadi tu dah tinggalkan rumah. Jadi puan yang bertanya soalan tadi tu, dia percaya bila suami tadi tu dah lafaz, kemudian dia keluar pula daripada rumah, seolah-olah suami dia tadi tu memang telah berniat untuk menceraikan dia melalui SMS tadi tu yang disebut sebagai kinayah. Dibukakan Faiz itu, failkan pula permohonan di mahkamah untuk dilafazkan talak. Jadi saya percaya yang ni yang dia tanyakan soalan tu, dia dah, sebelum ni dia dah tahu dah apa tu, suami dia dah lafaz. Jadi maka dalam konteks inilah puan, sebaik-baiknya dalam permohonan Seksyen 47 tu, puan maklumkan kepada mahkamah bahawa suami tadi tu telah melafazkan talak melalui SMS tadi tu, ataupun puan yang bertanya tadi boleh memfailkan permohonan di bawah Seksyen 57, ikutlah mana negeri yang puan bermasalahin. Permohonan itu nama dia lah permohonan untuk mengesahkan perceraian di luar dan tanpa kebenaran mahkamah. Jadi di situlah
mahkamah kemudian akan menentukan sama ada lafaz tu lafaz kinayah ke, dan kalau mahkamah dapati bahawa lafaz tersebut adalah lafaz kinayah, mahkamah akan minta suami tadi itu untuk menyatakan sama ada diniat ataupun tidak, Faiz, untuk menceraikan isteri. Cuma isteri tadi itu dia boleh sebut juga the fact that bila lepas lafaz tu suami tadi tu tinggalkan rumah, mungkin dah tahun apa kemudian baru dilafaz, dia mohon kepada mahkamah kebenaran mahkamah. Jadi mahkamah perlu menentukan perceraian melalui SMS tadi tu terlebih dahulu. Jadi untuk ringkasannya puan, maknanya puan boleh kalau kata memang puan pasti tentang penerimaan apa tu SMS yang dihantar oleh suami yang dia kata dia bukan suami lagi kepada puan, dan kemudian dia keluar daripada rumah, maka untuk menghilangkan sebarang keraguan tentang status SMS tersebut dan juga keadaan suami yang kemudian keluar daripada rumah selepas daripada hantar SMS tersebut, maka saya syorkan kepada puan untuk puan failkan permohonan seperti mana yang saya sebutkan tadi, dan mahkamah syariah yang tempat puan bermastautin akan menentukan sama ada perceraian itu sabit ataupun tidak. Dan apabila mahkamah dah buat keputusan kan Faiz, bahawa sabitlah perceraian secara lafaz kinayah tadi itu dengan niat suami contohnya, maka permohonan suami untuk melafazkan talak tadi dah jadi akademik lah. Sebab mahkamah dah tentukan bahawa sebelum daripada ini pihak-pihak ni telah bercerai. Jadi tak perlu lagi bila dah bercerai kan Faiz, iddah pun mungkin telah tamat dan tak ada timbullah persoalan untuk mahkamah benarkan suami tadi tu untuk melafazkan talak tadi. Dan tidak timbul isu juga mahkamah menilai alasan daripada permohonan Seksyen 47 tadi. Termasuklah mahkamah tak adalah kemudian boleh nak dengar macam dakwaan isteri tadi kata sebenarnya suami tadi tu adalah kaki perempuan, womanizer dan sebagainya, sebab mahkamah dah buat ketentuan bahawa perceraian sebelum daripada permohonan tersebut telah berlaku, maka pihak suami dan isteri tadi dia bukan lagi statusnya sebagai suami isteri, maka mahkamah akan buat keputusan untuk membuang kes di bawah Seksyen 47 tersebut. Saya terima kasih Ahmad Arif untuk menjawab soalan itu. Selanjutnya ada yang bertanya, dia kata ada seorang kenalan lelaki saya dah gaduh dengan keluarga dah hampir 2 tahun. Ibunya dan keluarganya suka sangat berhutang melebihi kemampuan tanpa pengetahuannya menggunakan namanya dan isteri diberi kepada pemutang. Jadi dia tak nak pulang selagi keluarganya belum berubah. Nak tanya ni Prof Datuk, betul ke tindakan dia ni? Dia, saya rasa dalam kes seperti ini biasa kita dengar ya, anak-anak mengambil tindakan untuk tidak pulang, tak nak balik langsung ke rumah ibu bapa atas sebab-sebab tertentu. Perkara yang selalu berlaku dalam kes ini sebab dia kata ibu bapa tu suka berhutang guna nama dia dan nama isteri, dan menyebabkan orang yang mereka berhutang tu mencari mereka, bukan mencari ibu bapa tu ya. Tetapi ada juga banyak kes di mana anak-anak meninggalkan rumah tak balik-balik kerana berkahwin. Ada juga ya, kerana berkahwin tanpa restu ibu bapa ada. Dan saya pernah sendiri melihat ataupun ada kes yang dirujuk sampai 10 tahun tak balik rumah ibu bapa sebab mak tak setuju dengan ini calon isteri. Jadi dalam kedua-dua kes kita mesti selalu ingat dalam apa keadaan sekalipun mereka itu tetap kedua ibu bapa kita ya, sebagai anak ya. Dan sebagai anak kalau dengan tak balik itu mereka tetap meneruskan aktiviti mereka sebagai berhutang, mungkin kerana mereka tidak ada kemampuan. Jadi bagi saya sebagai anak, kalau anak ini ada kemampuan untuk membantu kedua ibu bapanya, jadi ibu bapa tu tak payah nak berhutang pun, tak payah nak meminjam di sana sini, dan sebenarnya anak itulah yang patut membantu ibu bapa ini. Kalau saya nasihatkan kepada anak ini untuk balik, selesaikan hutang-hutang ibu bapa ini dahulu. Selesaikan dan kemudiannya bercakaplah dengan mereka dengan terbaik mungkin dan mengatakan
kalau boleh anak kita akan bagi duit sebanyak ini dan belanjalah secukupnya mengikut kemampuan kita dan supaya kita tidak perlu berhutang lagi. Sebab dengan membiarkan, dengan tak pulang-pulang, kita nak, kita tetap apa ni, perlu taat dan perlu juga menziarahi ibu bapa kita. Kita ada tanggungjawab kepada ibu bapa kita seperti mana ibu bapa kita ada tanggungjawab pada kita masa kita kecil dulu. Jadi pada saya, sikap anak-anak yang kerana dia marah, dia tak nak balik itu sebab saya rasa perlulah dipikirkan semula, kerana sebagai anak kita mungkin tak tahu apa masalah ibu bapa kita itu. Dan ada juga kes-kes di mana kadang-kadang ibu bapa tu mengambil hutang mungkin masa kita belajar dulu, masa kita susah. Jadi perkara-perkara ini perlu kita tengok dengan jelas. Bukannya mengambil keputusan begitu saja dengan tidak mahu balik berjumpa dengan ibu bapa. InsyaAllah. Terima kasih Puan Datuk untuk respon daripada persoalan sahabat kita. Dan kita nak rehat sekejap sekali lagi. Selepas ini ada satu lagi soalan berkaitan dengan ibu ni, yang mana ada ibu yang suka keluarkan kata-kata sumpah seranah anak-anak ni. Kejap lagi kita nak dengarkan. Rehat seketika kembali selepas ini. Dari hati kembali seketika nanti. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Jika anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan anda. Janganlah anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita Inforia Islami. Yep, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Dalam Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Ada soalan sahabat kita, saya tinggalkan tadi bersama dengan soalan ini. Bagaimana nak hadapi seorang ibu yang suka sangat menyumpah seranah anak-anak atau mendoakan benda yang tak baik terhadap anak-anak bila dia dalam keadaan marah? Kadang rasa penat. Ibu tak pernah rasa bersalah atas perkataan yang tak elok dia keluarkan dari mulut. Bila anak asyik mengalah dan minta maaf, ibu pula rasa seolah-olah perbuatan itu betul. Padahal anak tak nak rasa berdosa dan mengalah bukan sebab perbuatannya itu betul. Kadang ibu pernah bila marah dia keluarkan kata, jangan sentuh mayatnya jika dia mati. Ha, ni apa apa seorang anak perlu lakukan? Kalau Datuk. Kabarannya, dugaannya kepada anak itu, sebab saya rasa sebagai manusia kita tak boleh nafikan ada ibu yang sedemikian. Tetapi secara umumnya ibu adalah orang yang patutnya orang yang paling sayanglah kepada anak dia. Tapi saya nak sebut jugalah kalau kita tengok statistik penderaan kanak-kanak ya, yang baru saja disebut oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat baru-baru ini. Dia kata memang banyak kes penderaan kanak-kanak. Tetapi menurut sikit 8.9 kot statistik 2020 itu kurang daripada 2019. Namun masih juga tinggi dari segi penderaan seksual dan emosi. Dan penderaan emosi ni boleh datang daripada ibu yang suka
sumpah serana, suka mengeluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati anak-anak. Sebagai anak juga manusia yang ada maruah diri, yang ada perasaan. Dan bagi saya, kalau kita tengok statistik daripada Polis dan Kementerian Wanita itu, ibu adalah orang yang paling banyak yang tertinggi mendera anaknya sendiri. Jadi saya kadang-kadang, saya juga seorang ibu, seorang nenek, ya. Kalau nak ingatkan susahnya mengandung, susahnya melahirkan anak tu, rasa tak nak jentik pun rasa tak sampai hati. Sebab itulah anak yang kita kandung, yang kita lahirkan. Jadi kadang-kadang kita manusia ni berbagai dan kita tak pasti kenapa ada ibu yang sanggup dera anak dia sampai begitu sekali. Dan ada ibu yang sanggup dia cerca, sumpah seranah anak dia. Sedangkan kita selalu ingat kata-kata yang keluar dari mulut ibu itu doa. Jadi kita sebenarnya sebagai ibu, hari-hari doa yang terbaik untuk anak kita. Dan itulah doa yang paling bagi saya, doa mustajab. Kalau ibu tu bangun malam, sekarang ni kita tahu, tak tahu ya, ramai ibu-ibu macam ini musim anak-anak SPM. Saya tahu ada ibu yang berpuasa semayang malam untuk anak dia. Memanglah dia tak boleh buat periksaan untuk anak dia, tetapi dia boleh mendoakan, berikan, minta pada Allah supaya anak itu tenang, dapat jawab semua soalan dan sebagainya. Samalah juga dalam kehidupan seharian. Sepatutnya sebagai seorang ibu, kita mendoakan anak. Tapi bagi anak yang menerima penderaan emosi itu, penderaan mental itu, kita hanya boleh memberi nasihat. Sebagai seorang anak, betul tadi dia sebut, dia kata bila dia diam, ibu rasa macam dia lah yang betul dan sebagainya. Itu kadang-kadang persepsi anak, ya. Dan kebanyakan ibu yang mendera anak ini, daripada kajian kita juga, kita dapati kalau ibu yang pukul, malam-malam dia akan duduk, dia tengok balik pesan lebam tu, dia rasa bersalah. Sebenarnya itu naluri ibu itu. Dia akan rasa bersalah. Sama juga bila dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak itu. Mesti ada sesuatu yang memang terperap dalam hati dia. Di luar sana yang mungkin anak tak pernah tahu. Mungkin dia dengan hubungan dia dengan suami, dengan adik-beradik dan sebagainya. Jadi semua itu boleh menyebabkan seorang ibu itu bertindak di luar kawalan dia. Dan ibu juga mengalami sakit mental bagi saya dalam situasi seperti ini. Jadi sebagai anak, saya rasa anak kalau perlu memerlukan bantuan dari segi kaunseling, meminta kanan. Sebab kadang-kadang bila diperak, anak juga kalau perap, sekejap lagi dia meletup, bahaya juga. Jadi bagi saya, anak yang ada ibu seperti ini, dia ada beberapa pilihan. Satu ialah, dia boleh membawa ibu ini pergi mendengar ceramah ke, pergi jumpa kaunselor tanpa ibu itu sedari. Ya, itu perkara yang sangat penting. Ada ibu, kadang-kadang bila dia dengar, dia kata, oh, akulah agaknya dia ni cakap boleh Prof. Dato' Aziah dalam radio Ikim ini. Akulah ibu yang selalu mencerca. Tapi bagi saya, ibu itu perlu bangunlah sembahyang malam, mintalah ampun. Dan kemudian ampunkan anak itu. Dan selalulah rasa, kalau tercakap juga, pergi cakap dekat dia balik, ibu minta maaf, sebab tak boleh menahan emosi itu sendiri. Dan kalau dia perlukan bantuan, pergi berjumpa dengan pakarnya. Dia pergi jumpa pakar psikiatrik. Sebab bagi saya, seorang wanita yang mengeluarkan kata-kata sedemikian adalah seorang wanita yang tertekan jiwanya sendiri. Dia juga ada masalah yang menyebabkan dia berbuat demikian. So kadang-kadang dia menjadi apa dipanggil vicious circle, circle yang tak berhenti. Sebab dia dulu mak dia suka maki hamun dia. Bila dia ada anak, dia juga maki hamun anak dia. Dan ramai juga antara ibu-ibu ni dia menyalahkan anak sebab anak ni lah karena dia berlaku dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita selalu berniat apa pun yang berlaku itu semua tak ada Allah. Allah lah yang menentukan sesuatu perkara itu nak berlaku. Dan bila kita redha sedemikian, kita perlu kembali
memohon doa, meminta ampun, dan dari segi itu juga boleh membantu hubungan kita dengan anak-anak kita. Saya semua nak sebut ya, ada anak-anak yang menyimpan dendam. Saya pernah didatangi oleh seorang anak, dia simpan dendam, dia rasa sangat marah kepada ibunya. Dia kata ibu selalu malukan dia, selalu kata dia macam-macam ya. Dan bagi saya yang boleh saya menasihatkan anak ini lah, saya kata kalau kamu terasa sangat tertekan, tentulah kamu sedia minta bantuan daripada pakar psikiatrik dan sebagainya. Tetapi saya kata selalulah ingat bahawa ibu itulah yang melahirkan kamu. Apa pun yang kamu lakukan, rasa marah dan dendam, kamu takkan lahir ke dunia kalau ibu ini tidak kandung kamu 9 bulan dan tidak lahirkan kamu dengan perit getirnya. Jadi yang itulah yang anak mesti selalu ingat. Itulah. Dan kalau kita ingat juga hadis ataupun yang diceritakan di mana bila anak itu pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia kata saya dah sudah mendukung ibu saya untuk dia tawaf. Nabi kata itu seperti jatuhnya satu air ke dalam laut. Jadi maknanya perbuatan itu tak cukup untuk membalas air mata seorang ibu masa dia melahirkan kita. Jadi itulah yang perlu dipegang oleh anak walaupun dalam keadaan yang sangat perit itu. Itu yang boleh saya nasihatkan kepada anak. Dan saya berdoa pada ibu yang mendengar program ini, kalaulah ibu itu pernah berbuat perkara-perkara seperti ini, istighfarlah, bertaubatlah, bahawa anak itu anak yang kita lahirkan dan tak mungkin dia membawa sial, membawa perkara yang tidak baik ya? Dan dialah anak yang kita lahirkan, dan maka kita selalu mesti mendoakan yang terbaik untuk dia. Saya terima kasih Prof Datuk untuk respon kepada soalan sahabat kita, dan kita nak tutup pertemuan ini dengan satu soalan yang terakhir kepada Yang Arif berkaitan dengan sahabat kita tanya ni. Saya diceraikan oleh suami hanya dengan perkataan talak satu je, namun tak ada surat perceraian, dan perceraiannya pun kerana pihak ketiga. Saya minta nasihat, apakah sah atau tak perceraian tu? Ha, Yang Arif tadi pun kita dah sebut jugalah, silakan. Faiz, terima kasih pada puan yang bertanya soalan tadi. Saya tekankan lagi sekali ya di sini puan, maknanya kalau katakan suami ada melafazkan perceraian sebegitu dan tidak ada dokumen daripada mahkamah, Faiz, yang menunjukkan bahawa ianya adalah merupakan satu pengesahan ataupun satu perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah. Saya dah sebut berkaitan dengan peruntukan yang khusus di bawah akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam, iaitu di bawah Seksyen 57, kuasa mahkamah untuk menentusahkan mana-mana lafaz yang dibuat oleh seorang suami di luar dan tanpa kebenaran mahkamah. Kalau katakan permohonan itu dibuat oleh suami di bawah Seksyen 47 dengan kebenaran mahkamah, apabila mahkamah menerima permohonan tersebut dan kemudian mahkamah akan memanggil isteri tadi itu untuk hadir. Jadi kalau katakan puan hadir di mahkamah dan kemudian bersetuju dengan permohonan suami di bawah Seksyen 47 untuk suami melafazkan talak tadi, maka yang ini dia tidak jadi isu, Faiz. Maknanya mahkamah benarkan suami lafaz dan kemudian isteri ada di situ, dia dengar suami lafaz dan mahkamah akan keluarkan satu perintah mensabitkan perceraian dengan talak satu kali pertama. Tetapi apa yang saya faham, apa yang puan tadi bertanya soalan, suami dia maklum kata dia dah ceraikan isteri dia tu dengan talak satu melalui pihak ketiga. Kalau saya tak silap lah, saya dengar tadi dia kata, betul. Faiz baca kan tadi kan, betul. Pihak ketiga dia kan. Maknanya bukan, maknanya tidak ada betul ataupun tidak suami tadi tu. Jadi maknanya sebaik-baiknya kan, Faiz, isteri tadi sebelum dia memfailkan kes di mahkamah, dia dapatkan kepastian daripada suami dia. Sebab dia dengar ni daripada pihak yang ketiga. Benar ataupun tidak suami dia tadi seperti mana yang disebut oleh pihak ketiga telah melafazkan cerai terhadap dia dengan talak satu kali pertama. Kalau ada kepastian daripada suami tersebut, kalau dia kata tak ada, tak ada lah, Faiz.
Tapi kalau dia kata memang ada, dan macam saya sebutkan tadi, saya nasihatkan pada puan dan suami untuk pergi ke mahkamah syariah yang berdekatan, failkan permohonan di bawah seksyen 57 untuk hakim mahkamah syariah berkenaan menentusahkan sama ada benar ataupun sabit ataupun tidak lafaz tersebut. Dan apabila mahkamah tadi dah mengesahkan perceraian tersebut, puan peganglah apa yang hakim tadi itu telah putuskan. Kalau hakim kata tak sabit, tak sabitlah, maka puan masih lagi ada hubungan suami, suami isteri dengan suami tadi. Tapi kalau mahkamah kata pada tarikh suami tadi itu telah lafazkan, mahkamah dapati bahawa lafaz tersebut adalah lafaz yang sharih ataupun lafaz tu kinayah, suami tadi di hadapan mahkamah menyebut bahawa dia memang niat untuk berceraikan dan mahkamah telah mensabitkan perceraian tersebut, maka puan peganglah apa yang telah diputuskan oleh mahkamah tadi. Jadi kalau setakat dengar-dengar cakap je Faiz daripada pihak ketiga, benda ni dia tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi makna bahawa macam Faiz sebut daripada awal tadi, bawa kembali kepada pihak yang berautoriti. Yep. Dalam konteks ini, Akta atau Minit Undang Kologi Islam telah menentukan bahawa pihak yang berautoriti adalah Hakim Mahkamah Syariah tempat puan bermasautin. Jadi, failkan permohonan tersebut. Ni yang Nabi sebutkan, Faiz, ada kaedah kata, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Jadi maknanya dalam konteks ini, apabila puan tadi kan Faiz, dia mendengar dakwaan daripada pihak ketiga, dia dah mula timbul keraguan tadi. Maka Islam ajar untuk dia pastikan kebenaran tersebut. Jadi tanya kepada suami. Dan apabila suami dia tadi tu dah mengesahkan tentang apa yang didakwa oleh, yang disampaikan oleh pihak yang ketiga tadi, dan puan ataupun suami pergi ke mahkamah syariah untuk menentu sahkan lafaz tersebut. Kalau hakim mahkamah syariah tu kata tak sabit, dan peganglah apa yang telah diputuskan oleh mahkamah tadi. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Ahmad Arif. Saya kira jawapan tu mengakhiri pertemuan dari hati kita pada minggu ini. Untuk bicara dari hati kita, terima kasih yang banyak kepada dua orang pakar yang kita bawakan malam ini, Ahmad Arif, Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Haji Mokhtar. Terima kasih Ahmad Arif untuk respon pada soalan-soalan sahabat kita. Juga terima kasih Prof. Datuk untuk perbincangan tentang isu-isu yang kita bawakan. InsyaAllah kita jumpa nanti Mac 2021 untuk berbagai lagi perkongsian. Dan anda sahabat-sahabat saya, terima kasih yang mendengarkan di radio, yang menonton di Facebook dan YouTube. Semoga ada ilmu yang bermanfaat kita bawakan malam ini, sebar-sebarkanlah kepada sahabat-sahabat yang lain. Sekali lagi, insyaAllah kita jumpa nanti dua-dua tetamu kita ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat saya kembali. Terima kasih. Teruskan bersama-sama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami.
lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan agent diperlukan. Ayo sertai kempen jom.